Dari apanya? Apinya? Oh ya. Ayah masak ini ya. Aku lewat. Semoga berhasil ya.
Ngapain? Lagi bikin pisang goreng nih. Kan udah selesai hujan. Ya udah, kebetulan bawa pisang kepo. Ya udah, kita sore ini bikin camilan pisang goreng aja ya. Di tengah cuaca yang adem karena habis turun hujan. Yang lain ya masih sibuk membetulkan tenda-tendanya. Alhamdulillah sih tendanya aman kita ya. Baru matang. Pisang kepok ya. Dan pisang kantuk. Nggak jadi beli pisang kantuk. Mau biasanya sih pakai pisang tanduk. Terus sekarang nyoba pakai pisang kepok, kayaknya sih enak juga. Tunggu matang dulu ya. Ini baru hujan. Yang lain sih rame pada banjir katanya. Alhamdulillah kita aman ya. Sambil nungguin maghrib kan pisang gorengnya ya. Gimana, enak kan pisang gorengnya? Manis ya? Ketemu tukang pisang goreng di tengah jalan ya. Ini suasana menjelang maghrib ya Bunus ya, di sekitar tenda. Banyak anak-anak tuh lagi pada main bola. Serunya kalau camping sama ketiga ini gini. Masukkan Metro TV. Boleh pak. Rame, banyak tetangga, macam-macam tenda, ada pakai tenda besar, ada yang pakai tenda imut kecil. Nah, udah malam warna-warni deh ya. Ramen, mie ramen. Yang ini aku agak bingung tapi apa anunya baru. Yeah. Itu ramen. Ramen masak di dalam mereka ya. Jadi dia nggak boleh langsung dituang, jadi dikit-dikit ini karena harus nyatu ininya dulu, bumbunya dulu. Enak ya? Ini enak banget loh. Bumbunya kental berasa, jadi emang ini varian baru dari Indomie. Kita pikir tadi produk Korea. Iya, produk Korea nih, kayak produk Korea ya. Packagingnya. Dan oh, yang ini bukan ramen ya, Korimiso. Itu yang punya ayam yang ramen. Jadi benar-benar beda banget rasanya sama varian yang lain. Ini rasa versi Korea. Hmm.
udah gede tuh gini dia bun, kita bisa tetap aktivitas dan masak makan dengan nyaman. Alhamdulillah, nyam. Nambah sekilo, habis pulang camping. Bahan mirip banget takoyaki, takoyaki yang di pasar pasar itu. Oke deh ya, selamat makan. Selamat menghabiskan makan malam. Thank you.